latihan. Kebetulan kan kita dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Pandeglang ya, selaku pembina lah. Jadi kita melihat di sini itu kan ada potensi untuk kopi, terkait dengan kopi Lawang Taji, kopi Lepeh Lalai dan sebagainya. Kita melihat edukasi tersebut ada hal yang bisa kita bina dan bisa kita tingkatkan, sehingga nanti hasil kopi yang dihasilkan oleh masyarakat di sini lebih baik.